Hai Sobat Faedah, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Faedah Teknik Medan. Hari ini saya akan menjelaskan produk tentang Morris dengan tipe MBC328, yaitu mesin brush cutter dengan tenaga bensin. Di sini di dalam kotaknya sudah terdapat beberapa item di sini. Salah satunya alat pengukur dengan pengukur oli dan minyak. Jadi setelah kita ukur, kita bisa tuangkan ke sini ke dalam tangkinya dengan kapasitas 1,2 liter dan di dalam tangki tersebut terdapat satu buah saringan yang mencegah untuk kotoran masuk ke dalam mesin. Oke. Di sini selang tangki minyaknya ini sudah dilindungi jadi aman, tidak gampang bocor. Habis itu di sini kita mendapatkan satu buah obeng, obeng bunga dan obeng runcing. Mendapatkan satu buah kunci soket, satu kunci dengan ukuran 8 dan 10 dengan dua kunci L. Di sini juga terdapat satu buah kabel on off-nya antara penghubung mesin ini dengan gagang alat pemotong ini. Dengan pelindung, sudah didapatkan pelindung yaitu satu buah pipa. Di dalamnya juga terdapat satu buah pelindung dari serpihan-serpihan batu yang mungkin terkena kaki kita dan juga satu gagang yang sangat nyaman sekali. Di sini langsung saja kita pasang ke mesinnya. Di sini ada alat penguncinya ya teman-teman. Di sini habis kita pasang terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah sudah masuk, kita tinggal kunci dan ini ada pengaitnya, tinggal kita kaitkan dari bawah sini untuk supaya dia tidak lepas. Oke, sekarang kita sambungkan saja kabel on off-nya. Di sini kabel on off-nya sudah gampang ya teman-teman. Karena sudah tidak usah kita lakban sambung, tinggal kita masukkan saja. Oke, ini sudah, ini yang kita masukkan ke sini. Oke, di sini juga terdapat dua kabel tis, tinggal kita kaitkan aja kabelnya dengan selang ini. Jadi dia kabelnya tidak berjatuh-jatuhan seperti ini. Oke, mesin Morris MBC 328 ini juga memiliki sandaran busa yang tebal ya teman-teman. Jadi kita punggung kita tidak mudah capai ketika kita menggendong mesin ini waktu kita memotong rumput. Dan di sini juga kita bisa mengatur kecepatannya ya teman-teman. Yaitu di sini kita bisa mengatur kecepatannya, mau kita cepat atau lambat, dan di sini ada tekan tombol on off-nya. Oke. Morris MBC 328 ini memiliki putaran yaitu arah berlawanan dengan jarum jam. Di situ mesin ini harganya sangat terjangkau ya teman-teman. Bisa langsung mengunjungi toko offline kami di toko Faedah Teknik di Jalan Bogor nomor 40 atau dapat mengunjungi toko online shop kami di Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci Faedah Teknik, atau teman-teman bisa langsung mengunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan tentang produk ini bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel kita, channel Faedah Teknik Medan, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman
agar kita semakin semangat dalam membagikan video-video bermanfaat lainnya.